lagi di sini di channel aku udah pakai pedan. Guys, di video kali ini aku dan teman-teman aku akan bermain game area 51, guys. Jadi area 51 ini adalah area yang terlarang, guys, karena di dalamnya banyak sekali monster dan juga rahasia. Nah, di video kali ini aku dan teman-teman aku akan mencoba masuk ke dalam area 51, guys. Dan kita bakalan lihat kira-kira ada apa aja ya di dalamnya. Apakah kita bisa selamat, guys? Jadi bagi kalian semua yang baru hadir, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya, guys. Dan buat kalian yang mau ikutan main bareng, kalian bisa join Discord aku Dap. Linknya ada di deskripsi ya. Oke semuanya, langsung aja kita mulai ke gamenya, guys. Let's go. Oke guys, di sini rame banget ya sama teman-teman aku, guys. Dan kita dikasih satu pistol, guys, pistol gratis. Lihat siapa yang mau aku tembak ya di sini. Ya ampun, rame banget di sini, guys. Senjata kalian sama ya? Itu si Yota pakai AK-47, guys. Dia senjatanya beda sendiri ya. Aku pakai AK. Iya bener banget, lihat si Yota, guys. Dia senjatanya pakai AK, sedangkan kita semuanya pakai pistol. Kayaknya dia tentara deh, guys. Wow, udah siang. Ya ampun, malam lagi. Dan sekarang kita akan masuk, guys. Ini adalah tentara-tentara kita ya. Tentara yang menemani kita dan dia menjaga dari luar, guys. Untuk kita misinya masuk ke dalam, guys. Kita pakai baju biasa aja, guys. Kita akan turun ya. 1, 2, 3. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam area 51-nya. Di bawah sini sangat panas dan sangat mengerikan, guys. Sangat merinding ya. Wah, pintunya ditutup, guys. Jangan lupa dibuka lagi. Sekarang langsung aja kita akan coba mencari, guys. Kira-kira di sini ada rahasia apa aja ya? Oke, tentara harus hitam, bang. Wah, seperti itu kah? Ini tentara ada yang kucing, guys. Si Gavoxy. Gavoxy tentara tapi kucing. Wah, wrong portal. Kita salah membuka portal, guys, katanya. Oh my god. Oh my god, keluar apa, guys? Guys, hati-hati, guys. Itu keluar apa dari bawah tanah? Ada yang tahu gak, guys? Ada monster. Buka, guys, gerbangnya, guys. Ada monster hitam yang keluar dari bawah tanah, guys. Oke, hati-hati, guys. Astaga, tentakel. Katanya itu tentakel, guys. Oh iya, bunuh, guys. Tembak. Tembak tentakelnya, guys. Nice. Ternyata bisa dibunuh, guys. Tembak. Tembak, guys. Ada zombie. Ada zombie, guys. Tembak, tembak, tembak. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys, ada zombie, guys. Oke, oke, kita akan lawan, guys. Namanya tuh Dark, guys. Oke, kita matiin lu tentakel lah, guys. Mati kamu tentakel. Mati kamu tentakel. Mati kamu. Mati kamu. Akhirnya tentakelnya mati juga yang sebelah sini, guys. Lihat, dia kalau udah mati menghilang ya. Ayo, guys, kita bunuh semua tentakelnya, guys. Oke, oke, guys. Kita harus cari sesuatu di sini, guys. Kita lurus terus aja, guys. Kita cari di sini. Aku pro. Wah, mantap kalian yang pro, guys. Ayo kita harus tetap bersama, guys. Kita harus kerjasama ya untuk melawan para zombie itu, guys. Kalau kalian melihat zombie, kalian langsung tembakin aja dengan pistol kalian, guys. Ya ampun, zombinya muncul lagi, guys. Kita tembak langsung ya. Di sini senjataku gak ada rasa sakitnya. Ya ampun, ini apa, guys? Kok dia goyang-goyang begini, guys? Kamu siapa? Kenapa kamu goyang-goyang begini? Ya ampun, mannequin, guys, aneh banget. Oke, ayo kita cari lagi, guys. Di sini ada tempat apa, guys? Wah, ada apa ini, guys? Merah-merah, guys. Wah, kita telah memancing evoker datang ke sini, guys. Oh my god. Oh my god, guys. Tadi serem banget, kalian lihat gak, guys? Nope. Ada merah-merah dong. Oh my god. Oke, guys, kita cari lagi yang lain yuk. Kita coba lewati jalan kereta ini, guys. Kira-kira ada apa ya? Bang, tolong, aku terjebak. Ya ampun, ada yang terjebak lagi. Guys, di sini suaranya serem banget, guys. Ada suara orang teriak, guys. Aku merinding banget. Ayo semuanya, teman-teman, hati-hati, guys. Wah, ada apa itu di bawah, guys? Serang. Ada luker, guys. Ya ampun, ada monster. Tembakin, guys. Itu banyak monster di bawah. Tembak. Tembak, guys. Lawan, lawan, lawan. Ayo, kita pasti bisa, guys. Ih, merinding banget. Ya ampun, ada yang jatuh dong. Hati-hati, guys. Kalau kalian jatuh, kalian bisa dimakan sama mereka, guys. Serem banget mereka. Mereka seperti zombie tapi warna hitam. Ya ampun, itu apa, guys? Wah, itu apa? Manusia monyet, guys. Tembak. Ada bos manusia monyet, guys. Manusia monyet, lawan, guys. Lawan, guys.
Lawan manusia monyet. Lawan. Hey guys, kalian pasti bisa guys. Lawan manusia monyet itu guys. Lawan sedikit lagi. Sedikit lagi guys. Tembak, oke, darah dia udah sekarat guys. Ayo tembak sedikit lagi. Berhasil guys. Yeay. Kita berhasil mengalahkan manusia monyet guys. Ya ampun, serem banget. Ini kemana guys, ini ada ventilasi. Ayo kita masuk guys ke dalam ventilasi. Oh my god, ini tempat apa guys? Ventilasinya serem banget dong. Aku sesat bang. Hati-hati kalian yang tersesat guys. Oke, kita sekarang ada di got dong, ada di selokan guys. Hati-hati teman-teman. Di sini sangat kotor dan bau sekali. Kita akan turun ke bawah guys. Oh my god, kita semakin dalam guys ke inti bumi. Ayo kita buka guys pintunya. Kira-kira ada apa di sini guys? Oke, aku merinding banget ya. Sejauh ini masih aman di sini guys. Hati-hati guys, bau om, ya ampun. Aku dibilang bau got guys. Wah, lihat guys, serem banget. Ada manusia buaya ini kah? Ini manusia buaya guys, di selokan dia tinggalnya. Ada tentakel lagi dong. Ya ampun, kalajengking guys. Itu kayak buntut kalajengking dan beracun guys. Jangan sampai kalian kena guys, karena beracun ya. Darah kalian bisa berkurang terus guys. Bunuh guys. Bunuh guys yang hijau-hijaunya guys. Ternyata area 51 menyimpan banyak sekali misteri guys. Dan juga banyak sekali rahasia. Contohnya seperti ini guys. Sangat mengerikan sekali ya. Tembak terus, oke, nice, berhasil. Tembak. Tembak kamu. Sini kamu manusia buaya. Mati aku om. Ya ampun, banyak yang mati dong. Oke, di sini banyak sekali pintu. Ada banyak nyawa guys. Banyak sekali korban yang telah dimakan guys. Kita buka guys, kita buka guys. Ada apa ini guys? Ada apa ini guys? Wah, wah, kita menemukan karakter utamanya guys. Noob kepala 3, tutup guys, tutup guys. Oh my god, tutup guys, jangan dibuka. Jangan dibuka guys, itu noob kepala 3 yang sangat mengerikan guys. Waduh, serem banget guys. Serem banget dong, ya ampun, ada noob kepala 3 guys. Ini ada apa nih? Ini tempat apa guys? Oh my god, ini bukan tempat apa-apa guys. Nggak ada apa-apa di sini guys. Wah. Wah, apa itu guys? Itu apa guys? Oh my god, lihat kepalanya bisa. Kepalanya dari pumpkin gitu guys. Ya ampun guys. Mati lagi bang. Udah sesat, mati lagi. Ya ampun, kasihan banget yang mati mulu guys. Oke, ya aku juga mati guys. Tidak. Kita harus semangat guys. Kita semua pasti bisa menjelajah lebih jauh. Karena kita adalah tentara bayaran guys. Tapi kayaknya kita harus beli senjata dulu deh guys. Senjata yang kuat untuk melawan mereka semua. Golden M16 guys. Bagus banget ini ya. Oke, kita coba lihat dulu deh guys. Ada apa aja di sini ya. Wah, banyak senjata guys. Duit aku cuma 600 doang dong. Aku beli shotgun guys. Mari kita beli shotgun. Nah, aku beli shotgun guys. Harganya 600. Sakit gak shotgun ini? Nope. Oh my god, shotgun ini sakit guys seharusnya ya. Di sini banyak sih senjata yang bagus-bagus tuh guys. Ada laser shotgun, plasma gun, ada black hole generator, ada zombie gun. Tapi mahal-mahal banget guys harganya ya. Gimana kalau kita coba beli yang laser ini guys? Apa dual Uzi ya? Kita beli dual Uzi aja guys. Dual Uzi aja, jadi kita senjatanya megang dua tangan guys. Oke, di sini aku akan petuin moment guys. Petuin moment di channel aku dap guys. Petuin moment. Mari kita lihat mana senjata aku berikan. Wih, gak diberikan guys. Di skim. Guys, guys, mana senjata? Oh, ini guys, ada ya. Loh, kok satu atau dua guys? Aku kira satu doang. Oke, semuanya, aku sudah memegang dua senjata nih guys. Langsung aja kita masuk lagi. Let's go guys. Gimana kita akan cari lagi ke jalan lain guys? Tenang, aku udah keren banget ini guys megang dua senjata ya. Siapa aja di sini yang megang dua senjata? Om beli yang 800 Robux, ya ampun. Mahal banget, Robux aku nggak cukup guys. Ayo bang, sini ikut aku. Oke, let's go. Apakah ini portalnya? Kita buka ini tempat apa guys? Kita jelajahi satu-satu tempatnya ya. Oh my god, ada yang lagi bobo guys. Woi bangun woi, Bacon. Bacon kamu bangun guys. Dia malah gambar lagi nggak kerja guys. Aneh banget ya. Oke, let's go, kita cari guys. Kita cari portalnya guys. Ini apa guys? Ini kayak ruang penjara gitu ya. Wah, ada manusia monyet lagi guys. Manusia monyet.
Tembak! Wih, dual Uzi pelurunya banyak banget guys, dan enak banget ya kalau ditembak. Oke, hati-hati. Om, aku lihat ada zombie yang jungkir balik, ya ampun. Lah, hati-hati guys, manusia monyet. Portalnya mana guys? Oh, ini portalnya guys kayaknya ya. Oke, kita akan coba ke sini guys. Apakah ini adalah tempat portalnya guys? Aku kabur dari teman-teman aku, dia nggak melihat aku dong. Nah, ini kah? Ayo sini kita naik ke atas guys. Di tempat api itu apa guys? Ini monster apa guys? Guys, ini monster apa guys? Guys, semut apa ini guys? Guys, ini monster apa? Oh, ini portalnya ya? Oh, ini portalnya guys, tengah-tengah sini. Ini nih semut apa guys? Lihat deh, aneh banget. Ini menurut kalian apa guys? Ada yang tahu gak? Zombie apocalypse. Bakalan banyak zombie yang datang guys. Wah, katanya kita ada zombie apocalypse guys. Bakalan banyak zombie yang datang. Ini apa guys? Gak jelas guys. Ya ampun guys, banyak zombie guys. Oh iya, zombinya banyak banget dong. Ah, zombie tentara. Tembak guys. Tembak zombie tentara. Guys, guys, ikutin aku guys. Ayo aku yang ini guys. Ikutin aku guys. Kita naik ke atas guys. Ikutin aku guys. Tembak guys, tembak dulu zombinya guys. Tembak pakai dual Uzi guys. Aku ada shotgun sih. Shotgun kita coba guys. Kita coba shotgun sakit atau enggak ya. Sini kamu. Sini kamu. Sakit juga guys. Dua kali tembak langsung meninggoy. Oke, let's go. Naik ke atas guys. Ayo semuanya buka. Jangan ditutup guys. Ayo semuanya kabur, kita naik ke atas. Ada manusia monyet yang mengejar guys. Oh my god, darahku sekarat guys. King Saf, dana King Saf. King Saf mati guys sama manusia monyet. Kita dikejar manusia monyet guys. Tembak itu sekarat dia dikit lagi. Hati-hati om. Ya ampun, yang bilang hati-hati meninggoy dong. Akhirnya manusia monyet kita kalahkan juga guys. Oke, sekarang kita akan kesini guys. Ini tempat apa ya? Ini tempat penjara guys. Penjara dong. Oh my god, zombinya, zombie tahanan semua guys. Serem banget. Ternyata ini adalah penjara guys. Di dalamnya banyak zombie guys. Udah-udah, kamu di dalam aja zombie, gak usah keluar ya. Kamu cocok di penjara. Oke, di sini ada ruangan guys. Di sini ada lift. Wah, tempat apa itu apa guys? Oh my god, zombie brutal guys. Zombie brutal langsung meninggoy guys. Ya ampun, aku langsung meninggoy guys. Parah banget. Yota, ayo Yota, bawa senjata. Tenang, aku bawa senjata nih. Lihat, keren banget kan. Oh, di sini tuh banyak senjata yang bisa kita cari guys. Senjata ini telah ditempatkan di beberapa tempat guys. Mungkin kalau kalian suka bermain game ini, kalian bisa mainin deh guys. Dan kalian bakalan cari senjata-senjata yang ada di sini semua. Kalian cari di beberapa ruangan gitu guys. Let's go. Ayo Yota, aku ikutin kamu. Ayo guys, kita akan ikutin si Yota guys. Katanya Yota punya rahasia di tempat ini. Mari kita lihat guys, rahasianya apa ya. Oke, kalian semua yang bawa senjata, jangan lupa tembakin para zombie guys. Oke, banyak buat zombie guys. Serem, kabur guys. Lari sekencang mungkin guys. Hindari zombie. Itu apalagi pembunuh guys. Serem banget, dia bawa pisau begitu dong pembunuhnya. Lihat deh. Oh my god, langsung meninggoy guys si Nero. Wah, banyak pembunuh, ada Jeff the Killer. Wah, Jeff the Killer. Kabur dari Jeff the Killer guys. Ikutin Yota terus, banyak banget monster guys di jalanan ini ya. Serem banget guys. Ini juga serem banget nih, pembunuhan guys. Pembunuhan guys. Serem guys, ya mati guys, ya ampun. Aku malah mati guys. Yota dari ulang Yota. Oke guys, di sini ada yang namanya tuh senjata freeze guys. Ini senjata apa freeze ya? Mari kita cobain, harganya 300 Robux lagi, mahal banget guys. Oke, kita cobain senjata freeze. Oke Yota. Ayo Yota, jangan biarkan aku meninggoy Yota. Karena kalau aku meninggoy hilang senjata mahal aku nih Yota. Harganya 1000. 1000 freeze. Oh, atau bisa ambil lagi gini ya. Bisa ambil lagi gak sih? Oh bisa guys, ternyata gak hilang ya. Kita bisa ambil lagi gini guys tuh. Kita bisa ambil lagi senjatanya kalau mati.
Oke, ayo let's go, kita lanjut. Mana Yota? Ayo Yota turun. Oke guys, kita ikutin Yota aja ya. Nah, ini dia Yota guys. Mari kita ikutin dia lagi. Jangan sampai kita mati lagi guys. Karena aku udah punya senjata yang bisa bekukan monster ya. Kita akan coba di sini bekukan monster yang mengganggu guys. Oke, let's go guys. Sini kamu monster, aku bekukan. Sini kamu monster, aku bekukan. Aku jadiin es batu kamu monster biar kedinginan. Sini kamu. Sini kamu, jadi es batu kamu. Tuh, lihat guys, jadi es batu guys. Sini kamu, jadi es batu kamu. Kita ikutin Yota guys. Kita cari rahasia yang paling mengerikan di tempat ini guys. Let's go, hati-hati guys darah kalian. Oke, buka-buka-buka. Oke, mari kita lanjut lagi guys. Kita cari lagi guys. Kita cari. Apakah ada sesuatu? Oke, nggak ada apa-apa di sini guys. Tidak ada yang mengganggu kita ya. Wah, saga kaget aku ya. Si Yotanya meninggoy guys. Tidak, yang akan mengantarkan kita meninggoy. Wih, itu apa guys? Slenderman. Ada Slenderman guys. Kita buka guys. Mana tadi Slendermannya hilang? Tadi aku melihat seperti ada Slenderman guys. Ayo, let's go. Di mana rahasianya Yota? Oh, di sini guys. Ya ampun, nih rahasia tempat apa guys? Serem banget dong. Oh my god, tempat apa ini? Mengerikan sekali guys. Wah, banyak monster. Kill malaikat hijau. Katanya disuruh membunuh malaikat berwarna hijau kata Yota. Mana aku tidak melihatnya guys. Tuh guys, gak ada apa-apa guys. Oh itu guys. Itu guys malaikatnya guys. Itu guys malaikatnya muncul. Aku bekuin guys, aku bekuin guys. Aku bantu bekuin guys, ayo guys. Oh my god, ada malaikat pencabut nyawa kah? Dia adalah pencabut nyawa kita semua guys. Lihat deh, pedangnya serem banget. Oh my god, serang guys. Wah, di belakang aku ada monster yang sangat mengerikan guys. Tidak, aku mati. Oh my god, susah banget guys. Game ini sangat susah. Kalian harus coba guys, gamenya susah banget guys. Kita melawan bos pencabut nyawa yang sangat mengerikan guys. Yang ada nyawaku malah dicabut ya. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Jadi begitu aja guys untuk kita bermain di area 51 yang sangat mengerikan ini guys. Untuk saat ini kita masih belum kuat guys untuk melawan para monster tersebut. Dan kita masih belum mampu untuk mencari rahasia yang lainnya. Jadi kalau kalian suka aku bermain game ini dan pengen aku bermain game ini lagi untuk mencari rahasia, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya ya guys, biar nanti kita lanjutin lagi. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku dap lainnya. Bye bye guys. Thank you semuanya yang ada di sini. Dadah.